upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus tahun 2023 segera dimulai. Komandan upacara menyiapkan barisan. Upacara memasara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tanggal 17 Agustus 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Aku berdiri dari paru.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, marilah kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan hati kita untuk mengenang para pahlawan yang sudah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Mudah-mudahan arwah para pahlawan ditempatkan di surganya. Mengenang cipta mulai. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama,
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Panca Prasetya Korpri. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Kurawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Kurawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat, laksanakan. Siap, kembali ke tempat.
penyerahan penghargaan pegawai teladan Balai Veteriner Lampung. Kepada Bapak Kamso, dipersilakan maju ke depan. Dan kepada Bapak Kepala Balai, dipersilakan menyerahkan penghargaan, didampingi Ibu Kasubag Tata Usaha, Subkoordinator Yantek dan Infovet. Dilanjutkan dengan foto bersama. Oh, ada biji itu enggak apa-apa. Maju aja, maju dikit. Satu, dua, tiga. Oh, ini. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Rep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja, serta syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78. Yang kedua kalinya, tidak lupa marilah selawat serta salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sahabatnya besok di Yaumul Kiamah. Yang ketiga, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada tim upacara. Alhamdulillah berjalan dengan sangat bagus, kompak, dan saya kira tantangan. Memang biasanya yang menjadi fokus utama paskibraka, pengibaran bendera, alhamdulillah bisa berjalan dengan sangat bagus. Dan mungkin juga termasuk dari komandan upacaranya, tim paduan suaranya, kemudian tim pembaca Pancasila, UD dan Korpri. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sangat menguasai PBB yang dulu mungkin waktu kita SD SMP kita diajarkan. Memang kalau kami setelah SMA mungkin tertentu gitu. Jadi selamat kepada Bapak dan Ibu semua, dan saya terima kasih
kepada Ibu Kasubag TU yang sudah mengkoordinir kegiatan ini dengan sangat baik. Dan ini alhamdulillah ada pasukan khusus, alhamdulillah hitam-hitam, ini kan ini baru pertama ini saya lihat selama periode di sini. Alhamdulillah pasukan gagah kita yang menjaga garda depan kita agar Bali kita aman. Selamat mengikuti upacara Bapak dan Ibu tim security atau satuan pengamanan lebih luas. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini pemerintah sudah sangat bagus. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui, alhamdulillah kemarin Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa insya Allah tahun depan itu untuk PNS itu akan naik 8% dan untuk para purnawirawan atau pensiunan itu akan naik 12%. Bagaimanapun juga kita sangat bersyukur karena jelas Bapak dan Ibu mengetahui bagaimana peristiwa COVID yang meluluhlantakkan semuanya. Mungkin kita korbannya hampir 6,9 juta COVID itu. Dan memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pada tutup. Banyak pegawai yang ter-PHK. Tapi alhamdulillah sekali lagi berkat rahmat Allah SWT, pemerintah bisa mengendalikan. Dan saya kira ini semua Bapak dan Ibu juga turut serta untuk menjaga agar COVID bisa dikendalikan. Dan saya kira termasuk alhamdulillah kemarin kita juga bisa membantu pemerintah untuk di bidang pengujian COVID-nya. Alhamdulillah sedikit banyak kita ikut membantu agar COVID bisa dikendalikan. Bapak dan Ibu, ini kondisi negara-negara masuk pun itu dengan COVID tersebut itu memang sangat diluluhlantakkan. Banyak demo-demo, banyak ter-PHK, banyak pengangguran. Tapi sekali lagi alhamdulillah, ini sekali lagi jelas ini dari izin dari Yang Maha Kuasa, tapi juga berkat perjuangan kita semua. Dan bagaimanapun juga kita sangat ingat betul bagaimana pada waktu teman-teman kita kena COVID, budaya kita sangat bagus. Jadi bagi yang COVID bisa isolasi di rumah, kemudian Bapak dan Ibu secara sekileran ikut membantu. Malah kalau di kampung kami itu ada tempat papan gitu untuk yaitu menyiapkan kebutuhan masak, apakah itu sayur mayur maupun yang lainnya, itu dicangkelkan gitu. Ini saya kira ini keluhuran budaya kita. Dan bagaimanapun juga budaya ini hanya kita yang bisa mempertahankan, hanya kita yang bisa menguri-uri budaya luhur ini. Ini harus kita pertahankan, harus kita tingkatkan. Memang jelas kondisi global pasti bagaimanapun juga banyak pengaruhnya, tapi insya Allah kalau kita sudah kuat akar budaya kita, insya Allah kita bisa mempertahankan dan meningkatkan lagi untuk kemakmuran dan kesejahteraan kita semua. Berikutnya, alhamdulillah mungkin patut kita syukuri, mungkin kemarin alhamdulillah sudah ada Ibu Lisa yang lulus dokter, Ibu Anggi yang lolos S2-nya, kemudian ada Bapak Trigun yang lulus S2 hukumnya, kemudian
mungkin termasuk adalah untuk yang kenaikan penyetaraan dari Ibu Ria Puspitarini SE, kemudian Bapak Ahmad Basuki Eskom, kemudian Ibu dari Kesma, Pak lupa ini Lisma, ya mohon maaf Lisma Sarjana Sayen, ya alhamdulillah kemarin ujian lulus. Saya kira ini tinggal penyetaraan dan insya Allah itu kalau di pegawai negeri lompat dari sebelumnya, mungkin kalau dari D3 itu golongannya 3C, 2C, nah itu nanti pada waktu S1-nya itu akan langsung 3A. Saya kira itu 48 tahun itu. Dan saya kira ini sekali lagi prestasi yang sangat membanggakan. Dan saya kira termasuk alhamdulillah kemarin waktu Pornas di Semarang, Jawa Tengah, memang itu antar kementerian, antar lembaga, alhamdulillah tim kita itu tunggul, ada betunggul. Oh iya, alhamdulillah, oke, betunggul mendapatkan juara 2 betunggul ya, alhamdulillah. Oh, dan 3 ya, alhamdulillah. Itu pertandingan antar kementerian dan lembaga itu, alhamdulillah kita termasuk yang apa itu diwakilkan, yaitu kita Putunggul mewakili dari Kementerian Pertanian. Katanya satu-satunya yang mendapat medali itu. Oke, selamat kepada Putunggul. Dan saya kira Bapak dan Ibu yang lain, silakan prestasi-prestasi ini kita ukir. Dan mungkin saya lagi juga termasuk alhamdulillah putra Bapak dan Ibu yang alhamdulillah bisa lulus SMA, kemudian mendapatkan perguruan tinggi yang sangat idamkan. Jadi Bapak dan Ibu, memang jelas pegawai negeri atau pegawai pemerintah atau BPNPN, insya Allah mungkin jelas beda dengan para pengusaha, mungkin cepat apa itu dalam finansial mungkin agak cepat, tapi kalau di pegawai negeri memang saya kira tidak terlalu besar, tapi insya Allah kita teratur semuanya. Jadi termasuk alhamdulillah kayak putra Bu Eni, alhamdulillah bisa diterima di UI, putra Pak Eko bisa diterima, Pak Eko dan Bu Tunggul bisa diterima di ITB, di teknik pertambangan dan perminyakan. Dan sekira monggo Bapak dan Ibu, jelas modal kita itu adalah anak-anak kita. Apalagi monggo bagi rekan-rekan BPNPN, bagaimanapun juga yang bisa merubah anak keturunan Bapak dan Ibu, yaitu studi atau sekolah. Soalnya saya kira mungkin bukan saatnya, kalau zaman dulu saya biasa mungkin apa itu nyambi sekolah, nyambi kerja, nyari rumput, atau mungkin sambil berdagang gitu. Saya kira mungkin rata-rata sekarang, rata-rata mungkin anak-anak free, tidak disuruh bekerja. Tapi monggo tinggal diarahkan bagaimanapun juga untuk bisa merubah nasib putra Bapak dan Ibu, yaitu dengan studi. Monggo dipantau betul putra-putranya agar belajar dengan baik, kemudian dilihat kira-kira passionnya mau kemana atau serunya itu apa, sehingga pada waktu studi itu kan betul-betul sudah diarahkan. Masa kira sekarang bukan zaman pemaksaan, mungkin tinggal Bapak dan Ibu melihat potensi dari anak-anak. Bagaimana juga kan butuh kedisiplinan, butuh yaitu harus betul-betul
tertata dengan baik. Soalnya terus sengaja misalnya terlalu dibebaskan, itu nanti akhirnya tidak tertata dengan baik, belajarnya tidak dilaksanakan dengan baik, akhirnya itu. Yang jelas sebetulnya pemerintah punya andil besar atau punya wahana untuk misalnya bapak dan ibu itu putranya itu memang betul-betul prestasi, itu beasiswa itu bisa dari SD sampai perguruan tinggi S3 pun ada, itu disiapkan betul. Tapi ya itu memang harus betul-betul pandai betul, harus betul-betul memang menguasai betul bidang atau bidang studinya atau kelulusannya atau jurusan yang akan diambil. Mungkin Bapak dan Ibu memang saya kira semua sudah ditakdirkan, tinggal yaitu saya kira kita tinggal bagaimana ikhtiar kita, bagaimana usaha kita, dan jangan lupa bagaimanapun juga doa adalah senjata kita agar semua yang kita pinta ini bisa dikabulkan. Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih, dan sekali lagi alhamdulillah ini sudah 78 tahun kita merdeka. Jadi saya kira ini hampir rata-rata mungkin para pahlawan atau para pejuang-pejuang yang belum ikut berjuang, mungkin tinggal sebagian kecil yang masih sugeng atau masih hidup. Nah ini sekali lagi ini tinggal monggo kita mengisi kemerdekaan kita ini sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jelas kita di Kementerian Pertanian, di Balai Veterinary Lampung, monggo balai kita tercinta ini kita isi kinerja-kinerja, kegiatan-kegiatan yang sangat baik, sehingga sekali lagi jangan sampai kita hidup sekali cuma numpang hidup atau cuma asal hidup. Mari kita ukir hidup kita sekali ini dengan prestasi-prestasi, dengan amalan-amalan yang insya Allah akan mengharumkan baik nama kita di dunia, dan insya Allah besok di akhirat akan selamat. Bagi alhamdulillah ini juga sekali lagi pertemuan ekonomi insya Allah tahun depan 5,2 alhamdulillah mengatakan, dan ini alhamdulillah tahun 2022 kita itu sudah masuk termasuk negara yang berpendapatan menengah ke atas. Jadi ini saya kira patut disyukuri. Monggo sekali lagi kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita semua. Mungkin sebelum kami akhiri, monggo kita petikan kemerdekaan 3 kali. Merdeka! 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 Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi ni'mati wa yukafi majidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك
Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya karunia nikmat kemerdekaan ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat dan berkahmu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi kepada Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru-guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Ya Allah, Tuhan, tempat semua permohonan tertuju. Hanya kepada-Mu semua doa dan cinta bertumpu. Semoga dalam ridho-Mu pemimpin dan rakyat-Mu bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu-membahu. Semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Berat. Tegak. Berat. Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.